Hampir semua pendekar di Daha ini kenal dengan Empu Hangga Reksa karena senjata buatannya cukup bagus. Meskipun masih kalah oleh saudara seperguruannya yang bernama Empu Ranubaya. Ranubaya. Orang tua itu yang membawa saya terdampar di negeri ini. Saya dan suami saya datang ke negeri ini membawa pedang yang dibuatnya di negeri saya untuk diserahkan pada pewarisnya. Ternyata dia akhirnya menjadi suami saya yang kedua. Dia adalah Arya Kamandanu. Siapa? Siapa nama suamimu? Arya Kamandanu. Ya. Ya, 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 ya. Ah! Kalau ingin menjumpai istrimu, datanglah ke Bukit Kapur Jurang Biru. Nyai yang melemparkan panah itu? Iya. Mana Maisin? Ya, dalam perlindunganku. Suami macam apa kamu? Membiarkan istri hamil terlunta-lunta. Sementara kamu enak-enakan bersembunyi di sini. Berbulan-bulan saya sudah mencarinya, tapi belum juga ketemu. Mencari seseorang di tempat terpencil di sini, mana mungkin ketemu? Sekian lama menelantarkan istri, dan sekarang dengan mudah mau mendapatkannya. Apa sebenarnya maumu, Nyai? Kamu harus bisa meyakinkan sebagai suami yang mampu melindungi Mesin. Aku tidak ingin Mesin dalam lindungan lelaki yang kuyuk. Ayo serang aku. Aku dengar dari istrimu, kau murid Ranubaya, pasti mewarisi ilmu Saifi Angin. Mana? Aku ingin berkenalan dengan ilmu yang sangat masyhur itu. Sapi ompong, kenapa kamu selalu cari kesempatan? Habis, kamu berlebihan sih. Orang mau ketemu istrinya sendiri, kok dihalangi? Siapa yang menghalangi? Aku cuma ingin tahu, apa dia mampu melindungi istrinya? Biarkan mereka membawa nasib mereka sendiri. Kamu tidak ada hak untuk ikut campur dalam rumah tangga orang. Pulanglah ke Mandanu. Istrimu sudah saya bawa ke gubukmu. Kamandanu itu orangnya baik. Bibi pasti naksir. Paman Kamandanu memang baik sekali. Ganteng mana sama bapakmu?
sebenarnya bapak juga ganteng, tapi jahat, suka memukul ibu. Messi. Kakak. Ketika aku datang, semuanya sudah hancur. Rumah terbakar. Ayahanda Hanggareksa tewas mengenaskan. Demikian juga Nyi Rongkot. Nyi Rongkot juga telah meninggal. Tujuan mereka sebenarnya untuk menangkap saya, Kakang. Ketika mereka mengancam ayah, Nyi Rongkot menyuruh saya pergi. Mesin. Sudahlah. Apa yang terjadi jangan disesali lagi. Di sana. Ini desa apa namanya? Lopanda. Rumah lurahnya di mana? Tuh. Bagus cangkulnya ya. Bahan cangkul ini dari besi pilihan, Tuan. Oh, ini sudah 10 kali ganti gagang, tapi mata cangkulnya tetap kuat. Oh. Bagaimana kalau cangkul ini aku hancurkan? Apa salahnya cangkul saya? Cangkul ini sudah membuat kamu kurang ajar. Saya kurang mengerti maksud Tuan. Kamu tahu siapa kami? Tidak. Jangan kaget. Kami orang kepercayaan khusus dari Prabu Jaya Katuang. Weh. Ternyata Tuan-tuan ini wong agung dari Kediri toh. Saya pikir... Kamu pikir apa? Kenapa paculku dirusak? Aku kan seorang petani. Bagaimana aku bisa bekerja kalau paculku dirusak? Itu hukumannya bagi orang yang mulutnya rusak. Cepat katakan, di mana rumah kelurahan? Tadi kan sudah saya tunjukkan. Kamu baru menunjuk, belum menunjukkan. Iya, iya, itu yang ada pohon sawunya, Tuan. Kurang ajar, mereka memukuli paman. Harus kubalas. Silakan duduk, tuan-tuan. Silakan. Saya tidak melihat perempuan-perempuan di desa ini. Ada, Tuan.
Tapi kebanyakan dari mereka bekerja di dapur, dan ada juga yang menumbuk padi di belakang rumah. Anak-anak muda juga saya lihat tidak ada. Kemana mereka, Kelurah? Anak-anak muda di desa ini banyak juga, Tuan. Tetapi kalau siang begini, mereka sedang bekerja semua. Ada yang menggarap sawah, ada yang mencari kayu di hutan, dan ada pula yang sedang berburu. Di sini ada perguruan kanuragan, Kelurah? Tidak ada, Tuan. Orang-orang Lopandak sini tidak ada yang berminat untuk belajar kanuragan. Siapa yang tadi menyiksa orang tua dan merusak cangkulnya di desa Lopandak? Jangan tertawa. Kalian pikir aku takut sama orang Kediri? Kalian cuma berani sama orang tua, yang buat batu pun sudah bengap-bengap. Kalau kalian memang laki-laki, lawan aku. Kamu orang Lopandak? Aku orang yang tidak mau kalian lecehkan. Dari manapun asalku, kalian tidak perlu tahu. Ayo, lawan aku. Bangka, goloknya diolesi racun, Lejong. Seluruh badanku tidak bisa bergerak. Jangan, jangan mati dulu, Bangka. Kamu bisa sembuh. Bisa, kamu harus sembuh, Bangka. Aku sudah tidak kuat lagi. Tinggalkan aku. Biar kamu saja yang jadi mantri. Bangka, Bangka, Bangka! Ada apa? Celaka, Kilurah. Kenapa? Celaka. 8 orang kita tewas. 2 orang Kediri dan 1 pemimpin mereka juga tewas di pagar Gunung Batu. Kakang Linggapati? Dia kabur. Kurang ajar. Raden Ranggalawe bisa marah. Ini akan mengacaukan rencana besar Gusti Sanggrama Wijaya. Cepat, panggil Rana Dikara kemari. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan anaknya. Sudah dikubur semua, Kakang. Istirahatlah. Besok kalian lebih baik kembali ke desa. Dan ceritakan bahwa semua itu saya yang melakukan. Saya yang bertanggung jawab. Tidak, Kakang. Kita semua bertanggung jawab. Kalau harus menerima hukuman, kita tanggung bersama. Terus terang,
Apa yang kita lakukan sebenarnya sudah menyalahi aturan dari Raden Banyakapu. Tetapi semuanya sudah terjadi. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Kilurah? Panggil anakmu kembali. Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Maaf, Kilurah. Kalau saya harus menyerahkan darah daging saya kepada orang Kediri itu, saya tidak mau. Selama ini mereka sudah menekan kita, melecehkan kita, menginjak-injak harga diri kita. Tapi kalau harus menyerahkan anak saya kepada Raden Ranggalawe dan Banyak Kapuk, saya rela, Kilurah. Rana, kamu ini bicara apa? Sepertinya saya ini begundal Kediri yang tega menjual darah rakyatnya sendiri. Kita harus mempersiapkan apapun yang akan menimpa desa kita karena perbuatan Linggapati. Saya kenal watak anak buah saya yang namanya Jaran Lejong itu. Suka melebih-lebihkan. Paling-paling dia dengan jaran bangkal mengganggu istri orang. Kemudian dikeroyok orang sekampung. Bukankah letak Lo Pandak berseberangan dengan hutan Tarik? Maksud Gusti? Gusti curiga kejadian itu ada hubungannya dengan orang-orang Sanggrama Wijaya, dengan kabar burung dukuh yang bernama Majapahit. Itu bukan kabar burung, Embu. Raden Ardaraja sendiri sangat mencemaskan, dan untuk itu aku kemari. Kami sudah sering mengirim Telik Sandi ke sana. Tidak ada apa-apa. Yang disebut Majapahit itu hanyalah sebuah dusun kecil dan miskin. Kami terus meronda, Gusti Patih. Kami tidak mau dibayar tanpa kerja. Tidak ada salahnya kalau Lo Pandak dironda dengan lebih teliti. Kalau perlu, saya sendiri yang akan melakukan perondaan. Jangan, Sambi. Kamu sudah terlalu dikenal, terutama di sekitar Jasin Bungkal. Bagaimana kalau Nini Sakawuni? Baik, Gusti. Ada apa, Wadamurti? Mana Kakang Lingga? Gelang-gelang menyerang Lo Pandak. Mana Kakang Lingga? Ada, ada. Anak saya berkelahi dengan peronda dari Jasun Wungkal, Raden. Kenapa berani melanggar ketentuan yang sudah kita sepakati bersama? Mana anakmu? Dia buron, Raden. Saya perlu memberitahu kepada Raden supaya segera bisa menanggulangi akibat yang mungkin ditimbulkan oleh kejadian itu, Raden. Tangkap dia dan bawa ke hadapanku di tempat latihan. Baik, Raden. Saya mengaku salah, Raden. Saya siap menerima hukuman. Begitulah seharusnya sikap seorang kesatria. Siapa yang bersedia menghukum Linggapati? Saya tahu kalian tidak akan tega untuk menghukum sahabat sendiri. Tapi dalam sebuah perjuangan, kadang-kadang sesuatu yang jauh lebih kejam terpaksa harus tega dilakukan. Kalau kita semua tidak ingin hancur dan melepas rasa tidak tega, itu pun perlu latihan. Linggapati telah melakukan hal yang sepatutnya memang harus dihukum. Saya yang akan menghukum dia. Teruskan, Warda. Teruskan.
kejutan yang kamu lakukan akan meringankan rasa salahku. Teruskan ya. Teruskan. Apakah perlawanan orang Lopandak bukan merupakan bukti? Belum, Raden. Bisa saja hal itu karena kelakuan Jaran Lejo dan Jaran Bangkal yang berlebihan. Tapi kalau memang itu Gusti kehendaki, biarpun itu adalah ulah anak buah saya, kami bisa saja menghancurkan desa itu. Dan kalau memang desa itu dilindungi oleh Wijaya, maka dengan itu bukti bahwa mereka telah melakukan pemberontakan terbukti sudah. Ya, kenapa tidak? Kalau ternyata Sanggrama Wijaya tidak melakukannya, maka kita akan berhadapan dengan Gusti Prabu Jayakatwang karena sudah menyerang Pamong Kediri yang telah dianugerahi tanah perdikan. Ingat, sesudah Sanggrama Wijaya menyatakan sumpah prasetya kepada Kediri, maka secara hukum dia adalah Pamong Kediri. Kalau tempo hari Tuan menugaskan penyelidikan ini kepada saya, sekarang ini Tuan sudah mendapatkan laporan dan bukti tentang usaha pemberontakan Sanggrama Wijaya. Silakan Nisanak istirahat di sini. Besok pagi kami ajak Nisanak bertemu dengan Kilurah. Apa nanti saya tidak diganggu orang? Ini kampung orang baik-baik, Nisanak. Saya jamin penduduk Lopandak tidak akan ada yang mengganggu Nisanak. Lagi pula kami juga meronda setiap malam. Terima kasih. Mana mereka? Seharusnya mereka ada di sini. Mereka pasti masih ada di sini. Lihat, daun semaknya masih belum terbakar. Ada apa kalian kemari? Mau lapor, Den. Ada orang yang mencurigakan. Dia berpura-pura tersesat. Sekarang dia tidur di bilik jaga. Dia ada di sini sekarang. Jangan-jangan. Yeah.
Orang tadi yang kalian bilang tersesat. Agak berbeda, Raden. Pakainya juga beda. Kalau yang tersesat tadi seorang wanita cantik dan lembut. Kalau yang menyerang Raden tadi, tampaknya ganas. Dia pasti tilik sandi orang gelang-gelang. Kita harus makin hati-hati. Karena tempat persembunyian kita telah diketahui oleh mereka. Bebaskan tetokanmu. Hei, kelakuanmu tidak terpuji di sana. Membokong orang yang sedang bertarung secara kesatria. Tangan seribu yang kamu miliki semakin matang. Tapi pertahananmu sangat rapuh. Kok bisa? Lihat ini. Kamu bahkan tidak merasakan kalau kerismu kuambil. Bayangkan kalau tangan yang mengambil kerismu ini menusukkan pusakanya. Di Tanibala, kakek harus mengajari saya jurus-jurus pertahanan. Ya, kek ya? Ayo. Kita tidak usah lagi membicarakan kesalahan itu. Yang penting, bagaimana membuat telik sandi mereka tetap mendapatkan duku Majapahit dan semua duku yang letaknya berdekatan sama seperti dulu. Bagaimana kalau mereka menghancurkan desa Lopandak? Korbankan desa itu, tapi tetap jangan ada perlawanan. Sampai kapan, Gusti? Kamu bisa menjawabnya sendiri, Lawi. Kamu pernah melihat dan melawan sendiri kekuatan gelang-gelang. Saya tidak mau kekuatan kita yang belum seberapa itu dihabisi. Saya akan selalu minta petunjuk Paman Wiraraja. Pasukan Kediri datang! Pasukan Kediri datang! Pasukan Kediri datang! Ingat, kalian hanya petani. Kalian tidak tahu apa-apa tentang Sanggrama Wijaya. Ingat itu. Ayo masuk. Beritahu Lurah. Lurah sedang dipanggil. Ayo. Saya? Iya, kamu. Sini. Ada apa, Den? Kamu yang bikin... Hei, Lejong. Jangan jual aga. Maaf, Empu. Dialah orangnya yang dulu bikin gara-gara, Empu. Paman. Sini.
Saya, Tuan. Mana Kilurah? Kilurah sedang memeriksa saluran air, Tuan. Apa perlu saya panggil? Kumpulkan seluruh penduduk Lopandak. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya. Baik, Tuan. Jangan keluar dulu. Kelihatannya kakang yang dicari. Aku tidak mau mengorbankan orang lain dari perbuatan yang kulakukan. Jangan keluar dulu, Kang. Betul kata Werda. Mereka pasti mencari kamu. Sebaiknya tunggu saja di rumah. Kalian tahu kenapa kami datang kemari? Kalian sudah melanggar peraturan. Berani mengadakan latihan kanuragan. Sekarang jawab pertanyaanku. Apakah kalian mengadakan latihan kanuragan? Tidak, Gusti. Semua penduduk Lopandang ini adalah petani. Jadi tidak pernah terpikirkan untuk belajar kanuragan. Bohong! Sungguh, Gusti. Bahkan kami tidak mampu melindungi desa kami waktu diserang gerombolan rampok. Benar, Gusti. Tidak ada satupun penduduk Lopandak yang berlatih kanuragan, Gusti. Walaupun saya disiksa sampai mati, saya tetap mengatakan begitu. Sumpah, Gusti. Baiklah. Kalau kau memang tidak mau mengaku, kau akan merasakan akibatnya. Ampun, Gusti. Saya mengatakan apa adanya. Kalau saya salah, mohon ampun, Gusti. Liksani, kami telah mengetahui bahwa kalian ada hubungan dengan orang-orang di hutan Tarik. Jadi kalian jangan mungkir. Kami cuma butuh pengakuan kalian. Kalian semua akan kami bebaskan. Atau satu demi satu dari kalian akan kami siksa dengan kejam. Paman Empu. Kelihatannya anak muda ini punya ilmu kanuragan. Geledah semua rumah. Tidak mungkin kalau hanya karena perbuatan Ligapati. Jangan-jangan ada penyusup dari desa lain yang ikut dalam latihan kanuragan. Mungkin ada yang berkhianat di antara kita. Ya, ya. Siapa orang tua bayi ini? Bagus. Kamu lebih mencintai Sang Gramawijaya daripada anakmu. Selama ini kami sudah menjawab apa yang Gusti tanyakan. Sebenarnya apa yang Gusti inginkan? Pengakuan. Kalian telah melakukan kebohongan. Apa sudah serendah itu sikap kesatria Kediri? Sampai tega mau membunuh untuk mendapatkan apa yang diinginkan? Berikan bayi itu kepada istri hamba. Hamba siap untuk meladeni Tuan. Hamba Rangkawi, Lurah Lopanda, mengaturkan sembah, Gusti. Bagus. Rupanya kamu telah berani membangkang pada Kediri, Kilurah. Hamba kurang mengerti maksud Gusti. Selama ini hamba tetap patuh kepada Gusti Prabu. Hamba juga mengirimkan persembahan dan upeti.
Kamu tinggal mengiyakan. Kamu ada hubungan dengan Sanggrama Wijaya. Maka seluruh penduduk Klopandak akan kami bebaskan. Atau kamu sudah bosan dengan sanak keluargamu? Maaf, Gusti. Hamba tidak bisa mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah kami lakukan. Beberapa anak buahku tewas dikeroyok oleh pemuda-pemuda di sini dengan ilmu silat yang hebat. Apa kamu masih mungkir di sini ada latihan kanuragan? Ampun, Gusti. Mungkin bukan penduduk Klopandak. Atau kalaupun ada yang bisa ilmu silat, barangkali mereka memang sudah bisa silat sebelum Singosari dikalahkan gelang-gelang. Pintar bicara kamu. Janji kepada saya. Janji apa, Warda? Kakang akan mengabdi kepada Gusti Sanggrama Wijaya. Tentu, Warda. Tentu. Kita berdua akan mengabdi kepada Majapahit, Warda. Saya hanya mengantarmu sampai di sini, Kakang. Selamat. Warda. 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 Werda, jangan mati dulu, Werda. 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 Werda.